perempuan ni Latin, bila dah berkejaya, dah ada duit banyak, dia berlagak. Walaupun dia isteri, dia cakap dah tinggi, kan macam tu, kebanyakan macam tu, kebanyakan bukan semua, kebanyakan ni, bila dah ada duit, perempuan ni bila dah ada duit, dia ego dengan suami. Peredaran zaman dan juga situasi kehidupan sekarang menuntut kos hidup yang tinggi, menyebabkan bukan suami sahaja yang perlu membanting tulang mencari rezeki, malah si isteri juga sama-sama membantu mengurangkan bebanan suami. Namun begitu, satu wawancara bersama pelakon terkenal Datuk Muhammad Nor Syamsuddin atau Rosham Nor melalui podcast Hitam Putih, beliau tidak bersetuju jika seorang perempuan atau isteri bekerja. Dalam wawancara tersebut, beliau disoal mengapa seorang perempuan tidak boleh bekerja. Bagi Rosham, jika seorang perempuan sudah selesa dengan kerjayanya dan mempunyai wang, perempuan dilihat bersifat berlagak dan meninggikan suara. Bila orang perempuan ini dah kerja, dia akan berlagak walaupun dia isteri, dia cakap dah tinggi, kebanyakan macam tu, orang perempuan bila dah ada duit, dia ego, katanya. Tambahnya lagi, si isteri mula akan mengadu penat dan mengeluh dengan tugasan rumah dan meminta suami membuat tugasan rumah. Namun, kenyataan itu ditepis oleh Datin Seri Azliana yang menyatakan perlu ada sikap saling membantu, give and take, dalam menguruskan soal rumah tangga. Tetapi dia mengakui kenyataan Rosham Nor yang menyatakan kebanyakan perempuan apabila mempunyai wang, mereka akan bersifat ego. Jelas Rosham Nor lagi, wanita apabila sudah berpakaian cantik akan mula merendahkan maruah suami dan akan memuji tarikan lelaki di luar sana. Bila dia tengok jantan kat luar tu lebih menarik dan orang kat luar tu lebih appreciate dia, seterusnya akan berlakulah pergolakan rumah tangga. Pergolakan rumah tangga ni sebab dari si isteri bila dah ada duit, dia keluar, katanya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.